Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini cuaca mendung, insya Allah akan turun hujan. Ongkep panas gitu ya, kalau mau turun hujan. Masih ditemani kopi yang tadi pagi, kental kopinya, mantep. Nikmatnya kopi itu ketika kita tidak ada sakit lambung, tidak pernah terasa sakit lambung gitu ya. Dulu sekali, ini saya mentestimoni saja, memberikan testimoni sehingga GSN mempatenkan produk Java Cola ini, dan ini insya Allah satu-satunya ini coba aja dicari-cari, nggak bakalan ada, karena ini home industry, rumahan. Beliaunya seorang dosen, mengajar di salah satu fakultas, salah satu universitas. Selanjutnya di sela-sela kesibukan beliau, ketika ada petani, orang-orang desa itu ingin memanen buah maja, atau bahasa Jawanya mojo, bahasa klasik desonya itu bernung. Nah, itu beliau terima, dimasak. Ini tanpa campuran air sama sekali. Bernung, mojo atau maja itu dikupas, diperas airnya, lalu direbus sekian jam, sekitar 6-8 jam. Sampai hilang busanya, hilang racunnya, sehingga rasanya manis-manis kecut, kayak gimana ya, kayak ada yang mengatakan kayak difermentasi dan lain sebagainya. Ini daripada minum-minuman yang tidak ada gunanya atau dalam tanda kutip diharamkan oleh agama, ini ada herbal, tidak ada efek samping, hanya satu efek sampingnya, yaitu doyan makan. Dulu saya kurus, makan susah, sering masuk angin, terus suka ngopi, telat makan karena perutnya kembung, akhirnya asam lambungnya meningkat, sehingga tersentuh makanan di siang hari ada sambelnya, langsung saya roboh. Itu mulai 2013 sampai 2016 sakitnya parah. Terakhir saya waktu itu 17 Agustus 2016 pernah ambruk, saya berbaring, tapi tidak selama seperti biasanya, karena sudah mulai mengkonsumsi yang namanya Java Cola waktu itu. Terus beliau akhirnya memproduksi secara besar-besaran, dan saya juga izin untuk melabelkan di sini logo saya, logo GSN, supaya orang tahu Java Cola Health Reading GSN. Nah, ini gak semata-mata niat jualan, mencari untung. Saya untungnya cuma berapa, 10.000, itu ongkos kirim, ongkos transport hilang habis. Enggak, tapi benar-benar saya ingin membantu sahabat-sahabat semuanya, niatan lillahi ta'ala, supaya ayo kita nikmati kopi ini, warisan budaya, warisan leluhur, warisan tanah air kita. Kopi itu nikmatnya luar biasa, apalagi kental, pekat gitu kan, kita bisa merasakan nikmatnya kopi. Itu saya sering ini sewaktu rame-ramenya, ini sering telat makan gitu, makan sarapan pagi itu jam 12 jam 1 sudah biasa, tapi alhamdulillah aman-aman saja, tetap ngopi terus. Malam juga demikian, makannya makan sambel itu nikmat, masakan tradisional itu sambel, di mana-mana juga sambel, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, sambel Nusantara banget, enak banget ya. Tapi kalau punya asam lambung, punya emah, nggak bakal berani kalau ada kopi, ada sambel, nggak bakalan berani. Nah, coba minum Java Cola Health Reading. Kalau untuk kesembuhan yang banyak nggak masalah, tanpa efek samping. Kalau ada efek sampingnya, saya ganti uangnya. Apa ya, supaya meyakinkan konsumen ini gimana gitu ya.
Ini banyak sekali fungsinya, menguatkan fungsi ginjal, meningkatkan fungsi hati, menguatkan fungsi memperkuat fungsi ginjal, meningkatkan vitalitas, imun booster, mengatasi hipertensi, banyak asam lambung. Yang paling ketara ketika orang sakit gigi, gigi berlubang, gigi sakit, gigi gusi bengkak, ini dikumurkan, diamkan 10 menit, insya Allah langsung sirep, langsung tidak terasa sakit lagi. Itu yang paling ketara. Bahkan tidak hanya penyakit-penyakit dalam, penyakit luar pun juga bisa, seperti terkena benda panas, disengat lebah, bisa ular juga dioleskan, itu bisa. Nah, termasuk juga Java Cola Skincare. Nah, itu Java Cola Skincare adalah ramuan dari ini, dua botol ini direbus sampai pekat betul, sampai mengental, menjadikan Java Cola Skincare. Nah, ini insya Allah kami akan selalu ready stok banyak di gudang. Makanya saya minta dikirim 3 kotak besar. Alhamdulillah banyak yang respon positif dari sahabat-sahabat GSN sedang kita packing. Barusan ada di bawah itu kurir lagi ngobrol sama admin, sudah saya packing. Insya Allah hari ini berangkat. Ada yang pesen 1 skincare dan 4 botol. Nah, mudah-mudahan cocok. Oke, seperti itu celoteh saya. Karena apa? Menceritakan kenikmatan yang Allah berikan. Sehat itu nikmat, luarnya luar biasa. Nikmat sehat, wih, enak banget. Bangun tidur, badan sehat, minum kopi, enak banget. Oke, di siang hari ini kita review ini satu pisau bushcrab, tapi gede ya, pisau petualang lah. Bushcrab itu kecil sebenarnya, tapi pisau petualang, pisau camping, piknik ini. Full tank, tebal, buat tebas-tebas ringan di hutan. Modelnya juga unik, dijepitnya dengan resin di pin 3, tebal ini. Materialnya spring steel, sisa satu ini panjangnya 24, panjang bilah 24, terlebarnya 3,7, ketebalan 5 mili. Di sini ada minus ini ya, ini karena bawaan ya, bawaan dari bajanya, karena semuanya mulus, bahkan sampai di sini juga mulus. Serat-serat bajanya nampak indah, meskipun spring steel di BG indah banget finishingnya. Modelnya unik, ini cuman ini aja sih nggak masalah. Untuk ketajaman ketika dipakai ke hutan, cakep. Bisa flis kertas, artinya bisa untuk sembelihan. Sembelihan misalkan bawa ayam hidup, bawa mentok, atau menembak dapat burung, nah kan bisa ini dipakainya seperti ini. Oke, sarungnya tebal, tebal banget, dilengkapi dengan cetekan untuk bilahnya biar tidak lepas. Di sini cetek, dan cantolan untuk ikat pinggang yang lega, gede banget. Barangkali mau pakai ikat pinggang taktikal, bisa nih seperti ini. Cuman tinggal satu ini, tanyakan ke admin untuk stoknya. Untuk Java Cola kita alhamdulillah ready buahnya, termasuk juga Ki Jame ini, air mineral barokah khotaman Al-Quran, 150 khotaman di makam-makam para wali. Demikian, mudah-mudahan tayang ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhiran, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.